Rabbi sahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Alhamdulillah, kaif halukum bunda? Ya khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selalu benar. Bihar, Dan alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah semuanya jalan. Sehat semua, insyaallah bunda ya. Sehat semua. insyaallah Amin. sehat. Semangat semuanya. Amin. Alhamdulillah. Oke. Seger semuanya, alhamdulillah. Amin. Walaupun dan puasa tetap segar semangat ini. Oke, kita ulangi dulu sebentar bunda yang pelajaran Ya. pekan lalu halaman 86. Juga ada Ya, bisa percakapan. gagal terlambat. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, itu lagi diterjemah jadi lama. Terjemah apa ya? Terjemah Al-Quran. Oh. Al-Quran terjemah. Alhamdulillah. Oke, kita langsung saja ke halaman 86. Sudah. Bisa ada percakapan antara Adil Dan dan Faisal. Saiful. Kita baca sekali lagi. Saya baca, Bunda silakan diikuti. Mata tastaikidu yaumal utlati. Mata tastaikidu yaumal utlati. Sekali lagi. Mata tastaikidu yaumal utlati. Mata tastaikidu yaumal utlati. Kata Faisal, astaikidu mubakkiran. Astaikidu mubakkiran. Wa mata tastaikidu anta. Wa mata tastaikidu anta. Ulangi. Astaikidu mubakkiran wa mata tastaikidu anta. Astaikidu mubakkiran wa mata tastaikidu anta. Astaikidu mutaakhiran. Astaikidu mutaakhiran. Ya, kalau yang tadi mubakkiran Faisal, yang Adil mutaakhiran. Lanjut para bawahnya. Mada taf'alu fis sabahi? Mari. Mada taf'alu fis sabahi? Saya ulangi. Mada taf'alu fis sabahi? Mada taf'alu fis sabahi? Usyahidut tilfaza. Usyahidut tilfaza. Sekali lagi mudah. Usyahidut tilfaza. Usyahidut tilfaza. Wa madza taf'alu anta? Wa madza taf'alu anta? Aqra'u sahifatan aw kitaban. Aqra'u sahifatan aw kitaban. Aina tusallil jum'ata? Aina tusallil jum'ata? Sekali lagi. Aina tusallil jum'ata? Aina tusallil jum'ata? Usallil jum'ata fil masjidil kabiri. Usallil jum'ata fil masjidil kabiri. Lagi, usallil jum'ata fil masjidil kabiri. Usallil jum'ata fil masjidil kabiri. Wa aina tusalli anta? Wa aina tusalli anta? Wa aina tusalli anta? Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil kabiri aidan. Usalli fil masjidil kabiri aidan. Aidan. Lagi. Usalli fil masjidil kabiri aidan. Usalli fil masjidil kabiri aidan. Bunda, itu ada yang belum masuk. Bisa diinput lagi, Bunda.
Parah. Oke, alhamdulillah sudah kita baca, kemudian kita coba terjemahkan lagi Bunda ya. Kita terjemahkan kata per kata. Sekali lagi Bunda, itu ada yang masih belum di-effect, boleh di-effect. Harusnya, enggak salah. Oke, lanjut Adil. Mata tastaikizu yaumal utlati, artinya apa Bunda? Mata. Kapan bangun tidur? Bangun tidur di hari libur. Oke, kita potong-potong. Mata tastaikizu. Mata tastaikizu. Kapan tastaikizu bangun tidur? Yaumal utlati. Di hari libur. Atau libur. Berarti kalau disambungkan, mata tastaikizu yaumal utlati. Mata kapan tastaikizu kamu bangun tidur? Yaumal di hari utlati libur. Yaumal utlati hari libur. Kata Faisal, astaikizu mubakiran. Apa itu yang mulai astaik itu? Tadi astaik itu. Awal pagi. Ya, kalau astaik itu, saya bangun tidur mubakiran. Mubakiran apa? Mubakiran apa? Awal waktu. Waduh ya. Duluan. Deh. Kemudian. Duluan atau awal gitu ya? Set. Ya, boleh. Kemudian. Wamata tastaikizu anta. Dan kapan kamu bangun tidur? Wamata dan kapan kamu bangun tidur? Astaikizu mutaakhiran. Aku bangun tidur agak siang. Kesiangan. Kesiangan atau agak siang? Boleh. Dua-duanya jangan intinya agak intinya telat gitu. Iya. Telat. Iya, mau agak siang siang kan. Astaikidu mutaakhiran, saya bangunnya. Saya bangun tidur siangan. Atau siangan. Kalau tadi mubakiron pagi atau awalan. Waktu. Duluan gitu ya. Duluan gitu ya. Oke, lanjut kata Faisal. Mada taf'alu fis sabahi? Mada taf'alu fis sabahi? Apa yang kamu lakukan? Lalu yang kamu lakukan di pagi. Sobah. Sobah pagi mana ya? Mada taf'alu? Mada taf'alu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di pada pagi? Pagi hari atau pagi ya Ustaz? Hari di pagi boleh, pagi hari boleh. Jadi kalau mau nanya cukup mada taf'al, apa yang kamu lakukan, ngapain kamu, mada taf'al. Untuk laki-laki ya Bunda, kalau untuk perempuan masih ingat nggak Bunda, mada taf'alina. Taf'alina. Taf'alina kan lebih dari satu. Kalau perempuan yaf'ali apa Ustaz? Ya Bunda, kalau perempuan tinggal tambahi belakangnya ya sama. Ya, ya nun. Jadi taf'alina. Mada taf'alina, apa yang kamu lakukan ya Fatimah? Apa yang kamu lakukan ya Wahyu Fatimah? Kalau nanya ke Adil berarti mada taf'alu. Kalau apa yang dia lakukan, Ahmad contohnya, dia laki-laki lakukan, mada taf'alu. Kalau dia laki-laki depannya menggunakan ya, dia perempuan depannya menggunakan ta. Apa yang dia lakukan, dianya si Aminah katanya. Gimana Bu? Mada taf'alina. Alu. Cukup taf'alu. Mada taf'alu. Apa? Jadi kamu laki-laki sama dia perempuan itu sama, Bunda. Kamu laki-laki. Kalau kamu laki-laki, mada taf'alu?
Kalau dia perempuan, maka tafalu. Sama, udah ya? Oh iya. Kalau untuk itu, sama. Kemudian lanjut, bawahnya. Usahidu. Usahidu tilfa. Saya menonton televisi. Usahidu. Usahidu. Saya menonton televisi. Televisi. Menonton televisi. Saya akan menonton TV. Usahidu. Saya sedang atau saya akan menonton. Akan menonton. Kemudian kalau kamu menonton televisi, kamu yang laki-laki gimana? Tasyahidu. Tasyahidu. Tinggal diganti depannya boleh ya. Tasyahidu. Jadi tasyahidu kalau laki-laki ya. Tasyahidu. Nah, mada tusyahidut tilfaz. Kalau kamunya perempuan, mada? Sahidina. 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 Mada tusyahidina usyahidut tilfaz. Oke, alhamdulillah. Saya lanjut bagi usyahidut tilfaz. Saya menonton tili. Sekarang bawahnya. Wa madza taf'alu anta? Wa madza apa yang kamu lakukan? Aqra'u shahifatan aw kitaban? Saya membaca Al-Qur'an. Qur'an. Shahifatan Qur'an. Kitaban buku. Iya betul. Aqra'u saya membaca. Saya membaca koran dan buku atau kitaban buku. Kitaban buku. Saya patan koran, kitaban buku, ya. Au di situ art atau ya. Ya. Au. Kemudian aku usahin patan kitaban bawahnya aina tusalli jum'atan aina tusalli jum'atan. Jumu'ata bunda ya, bukan Jum'at. Nah, kalau bahasa Arab, Jumu'ata. Jumu'ata. Mu'nya. Aina. Di mana? Aina tusallil Jumu'ata. Di mana? Aina tusallil sholat Jumu'ata Jum'at. Di mana kamu sholat Jum'at? Kata Faisal, usallil Jumu'ata. Fil masjidil kadiri usallil jum'ata sholat jum'at di masjid yang besar jami' fil masjidil kadiri di masjid besar atau masjid jami ya jadi usallil sholat jum'at fil masjidil kadiri di masjid yang besar atau masjid jami kemudian lanjut wa aina tusalli anta di mana kamu sholat dan di mana kamu sholat dan di mana kamu sholat wa aina wa dan aina di mana jadi dan di mana wa aina tusalli anta kamu sholat kata adil usolli fil masjidil kabir. Aidon juga. Iya, sholat di masjid besar juga. Kabir di masjid yang besar juga. Aidon juga. Kata tambahan saja. Usolli fil masjidil kabir. Aidon. Saya juga sholat di masjid besar tadi. Saya juga di sholat di masjid jami tadi. Cukup cuma tambahan ya. Usolli. Usolli saya sholat. Kamu sholat? Usolli. 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 Kalau lihat sholat. Usolli. Gimana mudah lihat sholat? Usolli. Niat sholat duhur mudah? Usolli. Ya? Niat sholat duhur gimana mudah? Usolli. 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 Saya niat sholat. Niat sholat,
Bunda kalau sholat pakai niat-niat, baca niat begitu nggak? Usolli fardhu dzuhri arba'a. Iya, iya Ustaz. Gimana Bunda? Pakai. Ada yang pakai, ada yang tidak Bunda ya. Alhamdulillah. Tidak apa-apa Bunda ya. Yang penting ya apa-apa. Yang penting sholat gitu Bunda ya. Yang salah yang nggak niat gitu ya. Niat kan? Di hati juga niat. Iya, saya niat makan, saya niat wudu, saya niat sholat gitu Bunda ya. Yang penting iya. Entah diucap atau tidak terus. Kalau amalu biniat. Oh betul. Alakmal. Inna ma amalu. Nama Oke, alhamdulillah. Kalau begitu kita coba praktek Bunda ya. Bukan lalu sudah praktek belum Bunda? Yang ini. Sudah kayaknya. Kita ulang saja Bunda ya, tidak apa-apa. Kita belum. Oh iya, ada yang belum. Yang tadi belum. Telat ya. Iya, terlambat katanya. Oke, saya jadi Adil, Bunda jadi Faisal. Mata tas taik itu yang malu telati. Wamada taf'alu anta? Aqra'u kitaban. Aina tusalli al-jum'ata? Usalli al-jum'ata fi masjidil kabir. Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil kabiri aina? Alhamdulillah. Sekarang Bunda jadi Adil, saya jadi Faisal. Mata tastaiqizu yawma utlati. Astaiqizu mubakkiran. Wa mata tastaiqizu anta? Astaiqizu mutaakhiran. Mada taf'alu fis sabahi? Usalli al-jum'ata fil masjidil kabir wa aina tusalli anta Usalli ya-nya cukup wakaf Bunda, apa sukun Bunda ya? Ya-nya di sukun saja. Usalli. Kalau sukun bertemu sukun berarti masukkan yang kedua. Usallil Jum'ata. Dengan sukun bertemu sukun masukkan yang kedua. Usallil Jum'ata. Ya tidak apa-apa. Alhamdulillah, langsungnya kita praktek Bunda ya. Kita cek dulu kehadirannya. Aduh, apa ini Bunda? Kok suruh keluar kan? Oke. Yang hadir berapa Bunda hari ini? Kita cek 14. Alhamdulillah. Oh, sesuai absen Bunda ya yang di grup ya. Kita praktek saja. Sesuai absen yang di grup. Nah, mana ini? List membaca, insya Allah membaca. Oke, yang pertama, silakan Bunda. Bunda Anjani dan Eyang silakan. Kamu siapa sih Ustaz? Sama Eyang? Ya, silakan Yang. Jadi Adul duluan Yang. Ya. Mata tastai gizu yaumal utlati. Astaikizu mubakkiran wa mata tastaikizu anta? Astaikizu mutaakhirin akhiran. Madza taf'alu fi shabahi? Usahidu talfaza. Usahidu talfaza. Madza
taf'alu anta? Aqra'u shahifatan aw kitaban. Aina tusalli jumu'ata? Usalli al-jumu'ata fil masjidil kabir. Wa anta tusalli wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil kabiri aidon. Gantian mulai sekarang tukeran. Mata tastaikizu yaumal utlati? Astaikizu mubakiran. Mata tastaikizu anta? Astaikizu mutaakhiran. Masa ta'f'alu fi sobahi? Usyahidu tilfaza. Wa mata taf'alu anta? Aqra'u shohifat. Aqra'u shohifatan aw kitaban. Aina tusallil jumu'ata? Usalli jumu'ata fil masjidil kabiri. Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil kabiri aidan. Alhamdulillah. Lanjut. Yang kedua Bunda Putri dan Bunda Sarah Hilda, silakan. Mata ikhidu mal utlati. Mana tangannya? Ada. Sarah Hilda, ada. Bunda Sarah Hilda, ada. Kak Sarah. Kak Sarah Hilda. Oh. Ya, oh. Sama siapa? Sama Ana Bun. Baik. Silakan, Bunda. Saya dulu. Siapa dulu, Sa? Saya dulu. Oh, ini. Baik. Mata tastaikizu yaumal utlati. Astaikizu mubakiran. Wa mata itu berarti sampai situ ya. Astaikizu mubakiran wa mata tastaikizu anta. Astaikizu mutaakhiran. Mada taf'alu fi sobahi? Mada taf'alu anta? Ikra'u shohifatan au kitaban. Akra'u ya, Pak? Akra'u shohifatan au kitaban. Aina tusallil jumu'ata? Usallil jumu'ata fil masjidil kabiri. Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil kabiri aidan. Alhamdulillah. Syukran Ustaz, syukran. Saya lagi. Iya, benar. Oh, baik. Mada tastaikidu yaumal utlati? Asa taikidu mubakiran. Astaikidu, apa nak? Astaikidu akhiran, mata tastaikidu anta? Astaikidu mutaakhiran. Mada ta'alu fi sobahi? Usyahidu tilfaza. Wa mada taf'alu anta? Ikra'u shohifatan. Akra'u shohifatan. Akra'u shohifatan aw kitaban. Aina tusallil jumu'ata? Usallil jumu'ata fil masajidil kabir. Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil kabiri aidon. Alhamdulillah. Bunda. Bunda Amini. Ustaz. Ya, Ustaz. Dan Bunda Sina ada? Ustaz. Silakan Bunda Amini dan Bunda Sina.
Tina dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya Umi ya, saya kecilin dulu ya. Aduh saya. Ya Ustaz. Silakan Bunda. Hai. Mata tas taqilku taqilku yaumal utolati. Taikizu mubakiran wa mata tas taikizu anta astaqilu mutaakhiran. Mutaakhiran. Madza taf'alu fis sabahi? Ushahidu talfaz. Wa madza taf'alu anta? Aqra'u shohifatan aw kitaban. Cepat kan? Kalau besok 85. Basina lagi. Hai. Aina tusallil jam jumu'ata? Usolli jumu'ata fil masjidil kabir. Wa aina tusalli ya anta? Usolli fil masjidil kabiri aidon. Gantian ya Ustaz. Ya, silakan. Mata pastai kizu yomal utlati? Asatai kizu mubakiran. Wa mata tastai kizu anta? Astai kizu mutaakhiran. Ushahidut tulfaz. Za wa mat wa maz wa madza ya saja Ustaz ya wa madza taf'alu anta Masina salah. Masina kan yang Faisal ya Ustaz. Masina yang madza taf'alu fi sobahi gitu kan Ustaz? Iya betul. Oh, saya yang mana? Yang Faisal ya? Yang kuning. Ya, yang kuning ya, Masya Allah. Mada taf'alu fi sobahi? Usyahidu tilfaza wa mada taf'alu anta? Ikra'u sahifatan au kitaban. Aina tusallial jumu'ati? Usolli al-jumata fil masjidil kabiri wa aina usolli anta? Usolli fil masjidil kabiri aidon. Jazakumullah karena kasiran Ustaz. Lanjut sekarang Mbak Sarah. Sama siapa? Mbak Sarah, dari temen dulu Mbak ya. Sarah yang lima. Iya Ustaz. Oke Mbak Sarah, nyari temen dulu yang list lima, yang mau baca ada Bunda? Bunda Tiziana. Halo? Halo? Saya listnya Pak. Ya silakan Mbak Sarah dengan Bunda siapa? Sama Lydia Ustaz. Oh Bunda Lydia silakan. Gak temen Pak. Mata tastaiqizu yaumal utlati? Astaiqizu mubakiran. Wa mata tastaiqizu anta? Astaiqizu mutaakhiran. Madza taf'alu fis sabahi? Ushahidu tilfaza. Wa madza taf'alu anta? Aqra'u sahifatan aw kitaban. Aina tusalli al-jumu'ati? Usalli al-jumu'ata fil masjidil kabiri. Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil kibari. Kabiri. Aidon. Kabiri maksudnya?
kabiri. Terus lanjut sudah gantian yang di atas. Mata tastaiqizu yawmal uqlati? Astaiqizu mubakkiran. Wa mata tastaiqizu anta? Astaiqizu mutaakhiran. Madza taf ini yang nanya Mbak ya? Iya, yang ini. Lanjut udah. Pak Sarah, silakan Pak Iso. Pak Sarah. Madza taf'alu fi shobahi? Ushahidu tilfaza. Wa madza taf'alu anta? Aqra'u shohifatan aw kitaban. Aina tusalli al-jumu'ata? Usalli al-jumu'ata fil masjidil kabiri. Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil kabiri aydun. Oke, alhamdulillah. Yang list simak, ada yang mau baca lagi, Bunda? Mau, Ustaz. Ah, silakan, Bunda. Ayo, Ustaz. Satu lagi, Bunda. Ya, silakan. Mencoba, Bunda, ya. Monggo, monggo. Sebelum. Ya. Mata tastaiqizu yawmal utlati. Ya, Umi. Astaiqizu mubakor. Mubakor. Wa mata. Oh, disambung ya. Wa mata. Astaiqizu apa? Astaiqizu mutaakhiran. Mata tafalu fi mubakor. Yushahidu tilfaza. Wa madza taf'alu anta? Ikroba. 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 Aina tusalli. Ya. Lanjut, lanjut. Silakan. Aina tusalli al-jumu'ata? Tusalli al-jumu'ata fi masjidil kibar. Kabir. Usolli fil masjidil kabiri aidon. Gantian. Gantian, Bunda. Okay. Mata tastahizu yauma uslati? Astaikizu mubakkiron. Wa mata tastaikizu anta? Maza taf'alu fi shobahi? Oh, wa maza taf'alu anta? Aqra'u shohifatan aw kitaban. Usalli al-jumu'ata fil masjidil kabiri. Wa aina tusalli anta? Alhamdulillah. Ada lagi, Bunda? Yang harus menyimak. Bunda Lia, Bunda Raya Lia, Bunda Dimas Ani, Bunda Fitriani. Sudah tadi, Ustaz. Oh, sudah, Bunda. Siap-siap, Bunda. Oke, kalau begitu, itu Bunda Indro. Di-invite lagi, Bunda. Memasuki ruang tunggu. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu, kita lanjut ke halaman berikutnya. 87, Bunda, ya. Yang bawahnya. Ada kosakata baru, Bunda, ya. Tadi, dari kosakata apa? Percakapan di atas. Kosakata baru. Sudah dirangkum di bawahnya. Kita baca bersama-sama dulu. Kitabun. Mari, Bunda. Kitabun. Saya lagi, Bunda. Kitabun. Kitabun. Sahifatun.
Sohifatun. Lagi. Sohifatun. Sohifatun. Bilfazun. Bilfazun. Kalau lagi mana? Bilfazun. Bilfazun. Yushahidun. Yushahidun. Satu lagi mana? Yushahidun. Yushahidun. As-sabahu. As-sabahu. Lagi. As-sabahu. As-sabahu. Kabiran. Kabiran. Mubakiran. Mubakiran. Mutaakhiran. Mutaakhiran. Kitabun, namanya kitabun tadi. Buku. Kitabun, buku tulis, buku bacaan. Buku bacaan, benar ya. Sahifatun. Koran. 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 Tilfazun. TV. Tilfazun atau televisyon TV. Yushahidu. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Teman. As-sabahu pagi pagi kabirun besar tar mubakiran lebih awal terakhiran mutaakhiran siangan atau terlambat siangan atau terlambat ya mutaakhiran akhir Oke. Coba Bunda membuat kalimat dari kata kitabun yang simpel Bunda. Silakan. Aqra'u kitabun. Ustaz suara. Gimana Bunda? Aqra'u kitabun. Aqra'u kitabun. Saya membaca buku atau kitabun jamilun. Yang bagus. Bagus. Jadi kalimat simpel boleh Bunda ya. Oke, lanjut. Sahifatun. Buat kalimat Bunda dari kata sahifatun. Aqra'u sahifatun. Aqra'u sahifatan. Aqra'u sahifatan. Kenapa jadi tan Bunda? Karena jadi tan. Oke. Jadi oke, jadi aqra'u sahifatan. Tapi tidak masalah, boleh. Aqra'u sahifatan. Aqra'u sahifat, aqra'u kitab. Mas saya kan yang satu. Aqra'u kitab. Kita gimana, ya, Bunda? Oh iya. Aqra'u kitab. Amannya aqra'u kitab. Aqra'u kitab. Saya membaca buku. Aqra'u sahifat. Saya membaca. Kalau kitab ini koran. Buku. Kalau sahifatun, sahihatan, sahifatun. Sahifatun tadi koran ya. Ya. Kalau kitabun itu buku bacaan ya. Kalau ya. Buku tulis ada yang masih ingat? Lupa. Kitabun buku bacaan. Kalau buku tulis? Kitabun. Qura. Qura satun dulu pernah mulai. Qura satun. Qura satun. Oh, Qurrosatun. Qurrosatun buku tulis yang buat kak sidu terus ya, apa gitu. Kampus atau apa itu Qurrosatun itu buku tulis. Sidu kampus macam Qurrosatun. Qurrosatun. Ronya panjang. Qurrosatun. Kalau buku bacaan, buku bacaan novel atau buku pelajaran, buku tematik gitu, termasuknya kitabun. Tapi kalau buku tulis yang masih kosong dan peruntukannya untuk menulis seperti mukhtat, jadi qurrosatun. 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 Oke, lanjut Bunda. Bilfazun. Tilfazun. Apa benar tilfazun tadi? Tilfazun. TV.
Dibuat kalimat singkat dari tilfazun. Monggo Bunda, apa saja silakan. Usyahidu tilfazun fi. Saya itu nonton TV. Usyahidu tilfaz. Saya menonton TV. TV ini bagus. Usyahidu tilfaz Jamilatun. Ini TV-ku. Haza tilfazi. Haza tilfazi. Tambah ya. Tilfazi. Haza tilfazi. Televisiku, ini TV-ku. Kalau bukuku? Haza kitabi. Tidak pakai ini, sudah langsung. Langsung ini, langsung buku. Kitabi. Koranku. Hati. Oke, tinggal ditambahin dulu ya. Hati. Sohifati. Ini Quran. Tinggal tambahi untuk kepemilikan. Ya Bunda, untuk ku atau saya tambahi ya sukun. Untuk kamu laki-laki, kita bi bukuku. Kita buka buku. Kamu laki-laki. Kita buki. Kita buku perempuan. Wah, kita buhu. Nyap. Punya nyap. Dia. Buku dia laki-laki. Kita buha. Buku dia perempuan. Oke, alhamdulillah. Tilfazi buku. Tilfazi kok jadi buku? Televisi. Tilfazi TV. TV-ku. TV-mu laki-laki. Tilfazuki. TV-mu perempuan. TV-nya dia. Laki-laki. Tilfazuku. Zahu. Zuhu. Rohnya sebelahnya. Yushahidu. Artinya dia. Dia laki-laki menonton. Menonton. Kalau saya menonton. Yushahidu. Kamu laki-laki menonton. Tushahidu. Perempuan menonton. Kamu perempuan menonton. Tushahidina. Menonton televisi. Lanjut sudah. As-sabahu. Pagi hari. Contoh saya membuat kalimat. Saya membaca buku di pagi hari. Gimana? Akra'u kitaba fi sobahi. Ustaz, saya izin dulu, ada keperluan. Oh iya, ini apa? Al-Qur'an terjemah. Terima kasih, Ustaz. Ya, hati-hati benar. Oke, lanjut Bunda. Assalamualaikum.
Kabirun, apa tadi benda kabirun? Besar. 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 Kecil? Kecil lupa. Lupa benda ya. Sogirun. Apa? Sogirun. Apa benda? Sogirun. Sogirun. Kabirun. Besar. Sogirun. Sogirun. Kecil. Sogirun. Kabirun. Besar. Sogirun. Bukan sedikit ya, Star. Kolilun sedikit, Bunda. Oh. Kolilun sedikit. Agak mirip-mirip, Bunda. Ya. Besar, kalau banyak, kasirun. Kasirun. Kalau besar, kabirun. Kecil, sogi. Sogirun. Akbar. Akbar besar. Besar. Akbar. Yang terbesar. Maha besar. Besar. Akbar. Asgar. Ya? Asgar. Asgar yang terkecil. Yang paling kecil. Asgar ini potong rambut. Kalau Asgar baru. Oh. Ya Allah. Nggak dengar. Iya. Asgar. Asgar yang terkecil. Kalau Asgar itu potong rambut. Ya. Rambut orang Garut, asli Garut. Kalau nak Ustaz. Belum buka, belum buka. Kalau ada yang buka pasti pakai kordon setengah bunda. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Kabir tadi besar, Sogirun. Sogirun kecil. Kemudian Mubakiran bunda. Mubakiran lebih awal. Awal atau pagi. Mutaakhiran atau terlambat. Nih, lanjut. Bawahnya tadrib latihan mulai ya. Ajib anil asinati bisori jawablah. Ajib jawablah anil asinati pertanyaan-pertanyaan berikut bisori dengan tepat. Man yastaikilu mubakiran siapa bunda? Faisal. Faisal, siapa yang bangun tidur? Bangun lebih awal. Faisal. Faisal. Man yastaikidu mutaakhiran. Adil. Adil. Siapa yang bangun tidur terlambat atau kesiangan? Adil. Man yaqra'u kitaban? Siapa? Faisal. Yang membaca buku? Faisal. Man yushahidu tilfaza? Siapa? Adil. Yang menonton televisi. Adil. Adil. Man yaqra'u shahifatan? Siapa? Faisal. Yang membaca Quran. Faisal. Faisal. Man yusallil jum'ata fil masjidil kabiri? Siapa? Faisal. Yang sholat Jum'at di Masjid Kabir. Jawabannya Faisal wa adil. Oke, alhamdulillah kepada Amin. Cukup sekian bunda hari ini bunda ya, kita tandai sampai halaman 87. Pekan terakhir hari ini terakhir bunda ya, atau masih ada pertemuan lagi bunda? Liburnya Senin depannya lagi Ustaz. Oh, berarti masih ada satu lagi bunda ya. Mbak Sarah? Halo? Mbak Sarah ada? Bukan sudah libur? 17? Iya, liburnya Senin. Perlu diulang. Oh, sudah dong. Senin. 16 belum. Sayang. Kebetulan 16 itu kayaknya ini bunda, lagi perjalanan mudik. Oh, tuh. Lagi perjalanan sampai. Lagi safar mudik. Coba nanti saya konfirmasi ke Mbak Sarah. Apakah libur atau lanjut? Jadi kita cari waktunya bunda ya. Oke, sekian dari saya. Iya bunda. Sekian dari saya hari ini. Alhamdulillah, semoga selalu istiqomah selalu bunda ya. Amin. Sehat-sehat selalu. Diberi kesempatan selalu untuk tolabul ilmi. Belajar bahasa Arab. Oke, cukup dari saya hari ini. Tetap semangat bunda. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Akhirul kalam. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Maaf lahir batin.